Sekarang kita mulai ya. Jelangkung, jelangset. Di sini ada pesta. Udah gue bilang berkali-kali, gak usah main jelangkung lagi. Itu kuntilanak, udah keterlaluan. Kagak bisa kita biarin. Tunggu si Benny Monkey. Cari tempat angker begini. Ih, Gigi. Ih, kok lo takut? Apaan sih lo? Pemain sinetron lo. Ekspresi up. Up, ekspresi. Anjir lo, siap lo. Hah? Ini kamar mandi cewek, apa lo kesini? Astagfirullahaladzim. Dokter, tolong dokter. Teman-teman saya stres, dokter. Besar kecil? Gini nih. Ada setan di kamar gua. Kalau kata orang zaman dulu ya, tuh kuntilanak paling takut sama cowok telanjang. Badan security, hati Hello Kitty. Mayat deh. Jangan banci. Atut. Najis. Bukun ayaya waya. Jangan bilang ayaya waya tuh. Nama saya teh Watu. Buat apa sih? Apa pesulap sih? Wah, ini Tromargen. Uga, uga. Anak-anak kemana? Wih, anak-anak kemana? Heh, pada gila nih. Main sinetron. Hei! Hei! Apa-apaan sih lu, Ben? Udah tahu kita lagi taruhan bengong juga. Hey, taruhan bengong, taruhan tuh bola apaan, kek? Yang menang dikirim ke Olimpiade lu. Gimana? Udah siap belum buat main jalangkung besok? Besok kita pergi ke hutan Ciwidey. Tapi lu mesti pada ingat, jangan sampai lu ngomong sembarangan, kencing sembarangan, apalagi bengang-bengong kayak tadi tuh. Emang kenapa, Ben? Cebur jurang lu ntar. Serius kenapa? Ben, serius gak nih lu? Gue bener-bener kagak siap lahir batin dah. Ragu-ragu gue. Boleh gak gue kasih saran buat apaan? Lo? Otot lo bakar. Badan security, hati Hello Kitty. Ben, gue gede-gede gini juga. Kalau tidur di ubin, ntar juga nyusut. Ular karet lo. Ben, masalahnya gue belum izin namanya gue. Gue ntar disono, deket-deket lo aja ya. Gue serem. Lo punya handphone gak? Punya. Lo keluarin, bantin. Lu siapin bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, sama cabai rawit. Buat apaan? Lu pikir mau ngesop? Saya jalangkung. Gak kaget gue. Gue juga enggak. Sama sekali. Boong. Seru banget sih lu. Pada. Imut amat sih. Imut banget sih. Kaget ya? Ini tuh mau ngetes elu. Besoknya kita mau main jalangkung. Berani enggak? Masa badan gede doang? Brengsek dah lu semua. Badan lu tuh gede. Mana pantas sih ngabek? Badan aja digedein. Kalau begini caranya, gua kagak mau gua main jelangkung. Ngambek ya. Terus, ini kita udah kumpul semua nih. Kurang siapa nih? Kiki. Kiki, mana Kiki? Kiki, ya? Kiki mana? Kiki. Lama banget nih. Lu tuh biasa tahu. Apaan sih?
Norak banget sih lu. Lu tau gak sih? Matiin gak? Ya. Gimana aja sih? Jangkrik. Norak. Handphone lu matiin. Matiin. Sama ringtone matching. HP lu matiin. Dangdut. Norak amat. Ben. Iya. Ya ilah. Lu pikir warung remang-remang. Ben. Itu kan jorok lu ah. Hah? Nyusul. Emang lu berani? Ya udah. Kiki. Iya. Gua enggak masalahin Kiki. Gua masalahin lu ngomong nyusul kenapa nyusul. Lu sadar lu juga cadel. Iya lu. Malu. Gua cadel R doang. Dia cadel semua huruf. coba. Udah berantem. Lu ngomong doger. Doger? S. S doger. S doger. Coba S doger. Nah, lu S bukan S. S. Lu ngomong S kayak bersin. Dia lu ketekuk. Diam. Ini urusan gua sama dia. Selama belajar bahasa. Lu jangan cabut dulu. Keluarin dulu sama gua. S bukan S. S. S doger. Bukan S. Lu montong ditekuk. Jauh lagi sih, dikit lagi kok. Tuh di sebelah sana. Risley, tinggal kamu kebuka. Kebiasaan. Bapak siapa? Tidak penting. Kalian mau apa datang ke sini? Kita mau liburan, Pak. Sambil main jelangkung, Pak. Silakan. Tapi ingat, jangan main-main ke kuburan tua di atas sana. Di sana ada kuburan warga sini yang pantang dimasuki orang dari luar. Ingat itu. Bacot lo. Lu sih. Gua kan kagak tahu. Ini nakut-nakutin doang. Standar orang zaman dulu, mitos basi. Iya. Orang kota enggak percaya. Lanjut. Tuh, pohon gede banget ya. Ini kuncinya, hati-hati selama di sini. Kasih, Pak. Sama-sama. Apa sih itu, Bapak? Aneh banget. Yuk. Bukan serem banget. Ben. Hah? Lu yakin jadi tempat penginapan kayak gini? Serem tau, Ben. Serem. Namanya juga koma tua. Ini rumah bekas peninggalan zaman Belanda. Tadinya mau dijadiin museum, cuman gak jadi. Emang tempat siapa sih? Tempat nenek lo. Ini rumah udah 1000 tahun kali ya. Jangkrik. Diapain nih? Lo gado. Ya lo. So tau lo 1000 tahun. Wow. Mon. Hah? Ini rumah lebih tua dari bapak lo kali ya? Apalagi sih? Takut. Rambut lo kayak merebus. Hmm.
takut nih tidur sendiri. Gimana dong? Teh sayang, kamu gak usah takut. Kan ada aku. Mendingan sama gua aja. Ah, lu ikut-ikutan lagi. Jangkrik. Itu si Mamon ngapain tuh? Hah? Iya. Mon, lu ngapa, Mon? Kenapa lu? Ngapain lu? Apa sih? Ini bulu hidung gua udah panjang kayaknya. Keren apaan? Apaan sih? Pikir apaan? Kampret lu. Lah bulu-bulu hidung gua, ngapa lu pada sewot sih? Hah? Wede. Horor juga nih tempat nih. Bener-bener Belanda style. Bisa nih bikin film horor. Gua sutradaranya, gua produsernya, gua pemainnya, semua gua semua. Wah. Nggak takut. Ini tempat bener-bener serem ya urusannya. Ya, serem. Mon, itu mon. Lihat apa sih lu? Itu lihat. Ih. Apaan? Itu lihat. Mana-mana itu. Mana? Coba gua lihat. Jiji. Gih, gua aja lu takut. Udah, gua mau tidur. Jagain gua ya. Ih. Jiji. Ih. Ada yang pengen gue omongin nih. Apaan? Kayaknya rumah ini ada papanya deh. Iya benar. Di rumah ada apa-apanya. Hah? Ada kursi. Lampu. Monyet. Sama ada gorila tuh yang nyamar jadi orang. Lo kandangnya. kita main jalangkungnya besok malam aja, oke? Okay? Siang aja dah. Tolol, mana ada main jelangkung siang-siang. Lu aja jualan kue cucur, pasar gembrong. Punya biji kayak pucuk pohon toge sih. Kecil. Lagian? Bukan emang lu gak boleh ya main jelangkung malam-malam di kuburan? Itu bener. Parno lu. Sama setan aja takut. Setan takut sama manusia. Kalau gue sih takutnya sama... Iya, mungkin lu serem. Gelap, gak kelihatan gelap. Muka lu maghrib. Tapi ngomong-ngomong, si Kiki udah sampai mana ya? Pakai nyusul sih, tuh anak. Itu dia. Toh. Ntar gue bukain. Baru mah, silahkan. Yaudah, yuk kita ngupi dulu. Ada apa? Dari mana lo? Kok malam banget? Tadi ada kejadian kecil di jalan. Udah deh, ceritanya besok aja ya. Nih, kopi buat brother kental gua. Nah, gitu dong. Asal lo tahu ya, gua sebenarnya nih males banget gua datang di mari. Ya, gua cuma pengen tahu aja
rasanya bagaimana tuh main jelangkung? Ya, entar juga lu tahu. Emang lu berani apa? Tergantung setannya. Maksud lu apaan tuh? Kalau setannya lucu, gua enggak takut. Eh, si Torus, asal lu tahu nih ya. Dari zaman Siti Nurbaya jadi DJ juga, kagak ada yang namanya setan tuh lucu. Nah, lu aja ini yang manusia. Muka lu nakutin. Pocong aja gua yakin liat lu semaput. Sial lu. Nah, lu ada-ada aja. Buset, aduh hai banget dah nih kopi. Kopi lu manis enggak? Manis. Gua juga. Gimana kalau kita tukeran? Boleh. Yuk. Sip. Tunggu dulu. Sebelum minum, kita ngetos dulu. Oke. Terang. Mantep banget. Bener kan, Teh? Perasaan lu juga gak enak kan? Sama kayak gue. Dengan di tempat. Emang nih si Monkey Benny. Dari tempat, di habitatnya. Tamblantara. Kan serem. Gue minjem charger dong. Handphone gue lobet. Ki, minjem charger, handphone gue lobet. Apa sih lo? Serem tau gak sih? Gila. Kalau kaget, jangan ngajak-ngajak. Sorry. Lo ngapain sih? Mau minjem charger. Besar kecil. Besar kecil. Apaan sih? Yeah. Lobang chargeran HP lo tuh besar apa kecil, bego? Oh, kirain. Kecil. Segini nih. Yaudah, gue ambil di kamar. Ngecek lu ya. Lu ngomong jangan asal ngangap lo ya.
Iman gue masih tebel. Jangkrik. Gue khawatir sama si Kiki. Dari tadi gue liatin tuh ngelamun aja. Lu lihat deh, kayak Sadako setan Jepang. Bilang aja, lu mau ngintip Kiki kan? Pala lu belum pernah dimasukin mesin cuci ya? Gak nafsu gue sama Kiki. Udah gue anggap kayak adik sendiri, tau gak lo? Kecuali kalau dia beneran buka baju. Tai lu ah. Rambut lu tuh kayak tai kering. Kenapa lo? Epilepsi lo kambuh? Epilepsi? Tommy, iya. Ya. Ntar juga bangun sendiri. Perhatian gue doang kan? Dasar perempuan, bisa aja. Au. Juga. Gue epilepsi. Lo sakit perut, Bet? Iya, gue sakit perut. Apain lo sama si bini lo? Dia pasti napakin jejaknya di tubuh lo. Apaan sih? Coba, lip lo. Ih, penyakit gue tuh kambuh. Epilepsi. Berarti lo gak sadar. Aduh, itu dia senjatanya dia. Lo mesti tahu ya, dia pasti nyari kesempatan dari lo. Aduh, lo hati-hati lo. Coba, lihat. Aduh. Buka celana lo, mungkin di situ bekasnya. Aduh, di situ. Dia pasti napakin jejaknya di situ. Tristan, buka celana lo deh, mendingan lo lap daripada sial. Aduh, si Benny ngapain? Serius, aduh. Beneran, ditolongin malah gue ditampar. Ada apaan sih? Hah! Ngapain lu kamar mandi
cewek. Gatel banget sih lo. Ini sadako. Sorry. Tadinya gue pikir lu sadako. Tapi begitu lu... kesadakuan lo luntur. Yang ada lo setan Betawi. Enggak keren lagi. Iya apaan sih? Ngapain lo kesini? Ngapain? Lu, gue teriak lo ya. Stop, stop. Macam-macam kesini. Ngapain gak? Kalau gak gue teriak nih, gue teriak nih. Enggak dong. Gue kesini cuma mau ngasih tahu. Kalau sekarang kita mau tur keliling kampung. Ini anak-anak udah siap. Sekarang tinggal nungguin lo berdua. Cepetan, oke? Okay? Ya udah, gue mandi dulu ya. Ya sabar, nanti kita nyusul. Cepetan pergi. Buruan pergi. Tuh gak tebak sih. Zek. Ba, gak jadi pergi. Udah muka kayak sadako. Pakai-pakai masker lagi. Mana kalau ngomong teriak-teriak. Heh, persis orang ngelenong. Kawin aja tuh sama si Momon. Biar ngelenong berdua. Fit, buruan Fit, itu anak-anak. Fit. Fit. Tadi manggil gue. Hah? Lu bukannya tadi di situ? Gue ngambil tas kayak di situ, gimana sih lu? Udah buruan ah, ditungguin sama anak-anak tuh. Tapi pada ngamuk lagi, cepetan yuk. Oh, aja lu. Yuk. Sekali lagi gue tonjok lo ya. Wah. Udah. Keke, Petre. Eh lu, cepetan. Gua gak takut. Iya. Keburu malam. Jangan ini cepetan. Udah cepet. Belakang. Lu, sana lu, jangan ganggu hidup gua. Patuh lu tuh, botek kucing. Kencing aja di pohon. Ngaco. Nah, besar lu ah. Gila lu, itu rumah tua, tengah hutan. Ya, Bin. Banget sih. Serem. Meriah. Udah, masuk aja daripada lu ngompol. Yaudah deh. Jangkrik. Iya. Apaan sih, Fit? Belut pipis. Kebelet aja ngelenong. Bang! Hei! Di mana kamar merinya ini kebelet? Udah di belakang kali itu. Di mana? Gimana ini? Belakang pojokan tuh. Ya udah cari-cari aja pojok-pojok. Iya. Temenin dong, dong. Gue ikut. Yuk. Gue ikut ya. Aduh. Sini aja. Mana lo? Kalau anak orang kenapa-napa lu gimana? Bilang aja lu ngintip. Ya lu. Di mana nih pipisnya? Masa kencing di sini sih? Udah, yang penting bisa ah. Gelap banget. Udah, gue kebelet banget nih soalnya. Weh, lihat dong apaan tuh. Garasan men. Mantap. Sajen. Waduh. Siapa mau parcel kesini ya? Cakep. Bukan tahu. Sajen nih. Empat sehat, empat sempurna. Limpah sempurna, tolong. Kan gak pakai susu. Bentar, ajar men. Ajar. Lu kasus. Segala sesajen lu makan. Kalau perut lu belatungan, mocor, baru tau rasa lu. Udah sih, makan aja. Bener-bener pada kagak takut lu. Budi jangan banyak bacot nih. Enyek. Aduh. Gratis. Mati dimakan setan lu. Baru pada takut. Lu ngomong ketawa-ketawa. Gue nambah kembang. Gila lo. Lu makan. Pantesan kambing doyan. Kembangnya enak. Makan lagi tuh.
Makan yang banyak. Lagi tuh masukin semua. Hei, ngapain kalian di situ? Kalian semua serakah. Sesajen itu untuk makhluk gaib di tempat ini agar kalian tidak diganggu, tapi malah kalian makan. Iya nih Pak, Ipul yang ngajak dia Pak. Goblok, semua goblok. Awas, kalian akan terima akibatnya. Baru mau keluar. Cepetan sih, keluar. Apaan sih ah? Tempatnya, kata orang, tempat ini angker banget, jadi pas buat main jalangkung. Jangan sana gitu, dong, gue takut nih, aduh. Tahu nih. Iya nih, serem banget tahu. Udah Ben, jangan kincong deh, langsung aja kita mulai. Sekarang kita mulai ya. Jalangkung, jalangkung, jalangset. Apa-apaan sih, serius dong? Bikin jalangkung. Aduh, gimana sih kalian tuh? Tahu nih, dongo. Yaudah, sekarang kita mulai lagi ya. Jalangkung, jalangset. Ini ada pesta. Bawang putih. Kok bawang putih sih? Lu pikir mau dimasak? Mulut tutup bawang putih. Udah deh Ben, mendingan kita persikat aja liburan ini daripada ada yang celaka. Kiki untung pingsan doang. Kalau kenapa-napa gimana? Kayaknya itu berlebihan deh. Karena menurut gue, Kiki tuh pingsan cuma karena kecapean doang. Dan gue yakin kalau dia udah istirahat pasti dia akan sehat lagi. Jadi nggak ada alasan tuh untuk mempersingkat liburan kita, nggak ada alasan. Nah ini, kalau ini gue setuju. Ya, kalau gue mah ikut lo pada aja dah. Tapi gue takut banget. Gue takut tau gak? Gue takut banget nih. Kiki, tuh kan. Kiki gak apa-apa kok. Iya. Hah, iya? Aneh. Lihat. Gak apa-apa tapi. Terus, ngapain tadi dia teriak? Au. Ngigo kali dia. Tuh kan gue bilang juga apa. Udah deh, mendingan kita pulang aja deh daripada ada yang celaka. Apa? Pulang? Lo aja pulang sama keluarga lo yang F-se-F-se. Bacot lo ya, bacot lo. Ben, udah deh. Sekali-sekali dengerin aja dia.
Mending kita pulang aja. Yaudah dah, mending kita pada pulang aja ya. Yuk. Buang otot lo. Apa perlu gue yang buang otot lo? Nggak usah fitness lagi lo. Lah, ngapa otot gue? Emang apa masalahnya sama keluarga lo? Sabar, Ben. Gak ada kok. Gue bener liat di situ. Udahlah. Gue takut. Lu ikut kamar gue aja deh. Dasar setan sialan beraninya sama cewek ayo. Bengsek. Waduh, bener-bener serem datu setan. Besok kita pulang aja yuk. Hus, Kiki kan masih sakit. Nunggu Kiki sembuh aja dulu, baru kita pulang. Ah betul tuh. Iya. Tapi, bagaimana kita bisa tidur ya kalau begini? Ah udah merem aja, gak apa-apa sekali-sekali ah. Buset dah, jangan pegang biji gua ngapa. Sorry, gak sengaja. Kenapa muka lu kayak Maya sih, Ki? Ah, pakai kesurupan segala. Mana gua kebagian tidur sama lu lagi. Ah, tuh, cepet sembuh dong, Ki, biar cepet pulang. Gua udah ngebutan Niki di sini. Ngeri banget nih tempat, angker banget. Ada aja tuh si Benny nyari tempat kayak begini. Dia aja muka angker, jangan nyalakain temen-temennya kali. Kenapa jatuh-jatuh lagi nih? Ngeliat muka lu juga takut. Harus lalu beginian lagi di pamuke lo. Duh, malah kebagian sekamar sama lo lagi. Gimana gue bisa tidur nih, mimpi buruk yang ada. Awas lo, Ben. Kalau gue mati, gue gentayangin tuh si Benny. Siksa banget dah nih liburan. Kenapa turun bulu? Mau gerak-gerak mulu sih lu, ah! Daripada gue takut. Udah, mending gue tutup aja muka gue. Aduh. Benny! Siksa gue lo! Hah? Apaan tuh? Apa? Lu lihat dah. Lu lihat aja dah, lu lihat di situ, lu lihat. Iya, masuk gue sendiri sih. Yaudah, yuk sama gue yuk. Iya. Lihat. Gak ada apa-apaan kan? Serem tau. Serem. Gak ada serem penakut. Lu suruh minta liatin aja lu udah minta temenin. Gak ada apa-apaan juga. Ya lu ngapain disitu? Apaan sih? Lu ngomong jelas dong. Sama setan. Manusia macam apa kalian? Takut sama setan. Gak punya iman apa?
panjang umur situ ya. Baru diomongin, langsung nongol. Tadi gue bercanda. Jangan dimasukin hati, jangan. Diceret lo. Pantesan lo tarik-tarik. Ambil, gue gak demen. Di rumah gue banyak. Ih, itu muka bokok kenapa? Jatuh dari motor. Besot gitu. Ah, mau minum. Nih, join aja, join. Share, share. Handphone jangkrik ketinggalan. Demen dangdut juga. Sama dong. Enjoy aja, enjoy. Asik, sampai pagi. Anggap aja rumah sendiri. Gua liat kuntil bapak. Kuntilanak. Badan aja lu gedein, takut sama kuntilanak. Serius gua, kagak bohong sama lu. Ngapain juga gua bohong. Ini tuh tengah bolong, gak mungkin ada kuntilanak. Kagak iya, masa gua. Dada aja sih lu. Si tolol buat goblok. Gua kasih tau malah nampar. Biar makan setan lu. Serem banget ya, kalau begini caranya gue kena jantung dah. Tuh setan ada lagi, mati gue. Krik, bangun jangkrik. Apa sih lo? Kenapa sih? Itu kuntilanak, udah keterlaluan.
Kagak bisa kita biarin. Terus gimana? Kita mesti cari cara. Caranya? Hei, gue tahu. Kalau kata orang zaman dulu ya, tuh kuntilanak paling takut sama cowok telanjang. Terus? Ngapa lu? Gede banget badan lu. Awo blebek. Ngapa lu ketawa? Maju. Mana tuh setan tuh? Bikin resah orang aja dah, bangsat. Biar gua makan dia dah. Mun. Hah? No. Mana? Apaan sih? Itu lu enggak lihat? Kagak lihat. Itu lu enggak lihat? Mana sembarangan. Itu bukan. Ih, lu mah bukan, itu pohon pisang kampret. Gede banget itu, lu enggak lihat? Mana? Salah. Itu di pohon pisang itu. Ah, mana? Bukan. Salah lihat kali mata lu, juri. Hah? Tuh, dia pingsan dia. Lu sih. Lu homo ya? Enak aja lu. Lah ini pantat gua bisa bolong. Lu kali. Dempet mulu. Ah, ribet aja lu. Eh, kenapa dia? Heran gua. Tahu, lihat setan homo kali. Lu yang homo. Ah. Enggak serius lu. Pokoknya mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Kenapa sih lu? Ya udah dah, gua mau ke kamar aja dulu dah. Ikut. Ya elah, dasar homo. Emang. Gue gak enak nih. Emang. Ini apa-apaan sih? Buset. Sih lo, pemain sinetron lo. Ekspresi up, ekspresi. Gue lihat kuntilanak, Ben. Kuntilanak. Ekspresi up. Apel. Muka lo kayak apel busuk. Casting sana casting. Stres, semua stres. Tapi jangan temen gue dong. Kan tuh. Iya. Kan tuh. Ben, tolong dia, Ben. Kasan, lu berdua tadi di situ. Ben. Kenapa di sini? Cepet amat. Ben, lu tolongin gua dah. Apa sih lu? Gua lihat kuntilanak. Iya. Lu apa? Lu juga? Kuntilanak, Ben. Lu ngeliat kuntilanak? Iya. Gua takut. Jangan banci.
Gua atut. Atut. Najis. Lu bicara mulu dah. Tunggu. Gua sebenarnya juga ngeliat kuntilanak, tunggu sih. Lu lihat di mana? Di mana, Ben? Ini. Sebelah kiri sama kanan gua. Cuman bedanya ini kuntilanak bertete, bertoket. Ini kuntilanak. Kuntilanak belum jadi. Lu bisa aja. Ini kuntilanak akademi. Stres, semua teman gua stres. Ben. Dia melehoi. Kok ada di sini? Kemarin kan udah dibuang dari kuburan. Heh. Jebakan Batman. Wey. Jangan sosok bercanda, wey. Gua enggak takut. Gede 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 gede. Heh. Ginian doang. Jalangkung, jalangkung, jalangkung. Datang sendiri, pulang sendiri. Lagian siapa juga yang mau jemput? Rugi di ongkos. Yang selama ini menteror teman-teman gua. Bawa mayat ya. Situ. Jepang. Jadi kita beneran pulang nih? Ya iyalah! Lu sih pake ngajakin jelangkung! Kau jelangkung! Gua kagak mau main jelangkung! Ma! Ampunin momon, ma! Mel! Lu takut aja masih ngelenong lu! Yaudah, mendingan sekarang kita siap-siap pulang ke Jakarta! Keburu gelap! Yaudah deh, ya balik lu! Ayo! Gue lagi hutan. Lo gue tabok ya. Lo ngapain sih? Gue takut, Ben. Takut, takut. Gue juga. Ben, tungguin gue, Ben. Ben, lu tidur kamar situ. Tapi gua ngantuk ah. Ben. Sana.
Sana, sana, sana. Gue cuma mau ngomong selamat malam. So imut lo. Ngagetin aja nih orang. Ben. Masuk, masuk, masuk. Ben. Apaan? Gua tiru bareng lu ya malam ini ya. Enggak. Lu inget enggak? Waktu itu lu tidur sini iler lu berarakan. Ya udah gua janji gua kagak ngiler berarakan lagi. Udah belajar nyelak tambah jago, lu belajar sama siapa lu? Hah? Sama Mas Nayato eh. Hah? Tetangga sebelah kan lu. Bisa lu bilangin sama dia tuh ajarin gua juga ntar. Enggak. Iya, boleh ya. Gue udah gak percaya sama lo. Bener, Ben. Ya. Tapi janji lo ya, jangan ngiler. Iya, gue kagak ngiler. Iya. Bener. Tidur. Iya. Yeah. Girang. Buat kasur lo, Ben. Yeah, semoga girang. Tuhan membalas segala amal ibadah lo. Lenong, mulai ngelenong. Mantep, gue bubuk dulu ya. Lancang. Udah dikasih nginep lancang. Jack setengah-setengah. Geser setengah-setengah. Lu nolong pakai tapi-tapi mulu, Ben. Lu enggak tahu diri udah ditolong nih, batas ya. Nih, batas-batas nih. Oh, pantat lu. Pantat. Tahu diri pantat. Sekolahin. Nih, setengah-setengah. Enggak suka tidur di rumah Mas Nayato. Bung. Ini tangan apa paha? Ben, nggak pakai lewat. Lu kayak pengantin baru aja sama gua, Ben. Lu yang benar. Najis lu. Gua muntah dulu bentar. Lu mau kemana, Ben? Ganti baju. Waduh. Mana ini tempat serem banget ya. Bawa menyan sama kembang. Udah kayak di kuburan. Gua tidur aja dah. Ben. Kenapa sih lo? Gue cabut dulu, Ben. Nah, apa sih itu orang? Ampun. Aduh. Masih ngelenong aja. Heran gue. Tatut. Gimana, Dok? Anak Bapak sehat-sehat saja. Tidak ada yang harus saya sembuhkan dari anak Bapak. Terus? Jadi, anak Bapak itu hanya mendapat gangguan halusinasi. Halusinasi? Iya, sakit jiwa dong, Dok. Perasaan gua aja. Tuh kan udah enggak ada.
kusut amat. Baru bangun. Perasaan gua aja. Kami gak ada. Sendal gua sebelah mana? Bisa gantian gini sendal. Kalau ngambil jangan sebelah. Dijual juga gak laku. Ambil deh, ambil. Segala sendal aja direbutin. Gua sebelah juga gak apa-apa. Ambil. Sendal gua sebelah. Sebelah lagi disita. Sama setan. Ini siapa lagi yang telepon? Enggak tahu waktu. Dipegangin juga. Ambil semua punya gue, biar gue miskin. Sekalian deh, nih lo ambil nih. Tuh, biar gue miskin. Ambil. Mahal. Lo semua yakin mau manggil paranormal gue jemputin si Kiki? Hah? Abis mau gimana lagi? Kita udah ke dokter, tapi kata dokter Kiki gak apa-apa. Padahal si Kiki masih jerit-jerit gak jelas. Udah David, percaya kagak percaya, kita kudu, mesti, harus cari tuh paranormal. Biasa aja ngomongnya, gak usah ngegas. Sialan. Besar. Gue cabut ke toilet aja deh. Panjang amat napas. Mau diving. Hah? Mana juga lu? Tahu. Mau ngapain? Sama. Mana lagi? Sama. Gua mau ee. Ya. Bau. Terus kita gimana nih? Pada kenapa sih? Konek banget mukanya. Tahu gua. Ya udah, sekarang begini aja. Gua mau nyari informasi tuh tentang dukun. Ama lu jangkrik, kita ke warnet. Lu ngapain? Lu ngapain? Lu tahu apa yang gua lihat tadi? Lu juga tahu apa yang tadi gua lihat. Mama namanya
jangkrik. Terus dia Kenapa lo? Nan kencing. Gue kencing dulu ya. Sana Gi. Lo gak mau ikut band? Enggak. Gue di sini aja. Cabut ya. Pa. Kenapa? Gua baru aja lihat apa yang tadi kita lihat. Gua enggak Ini kan kamar mandi cowok. Ngapain lo masuk? Keluar. Gue minta lo keluar. Kalau lo gak mau keluar. Gue yang keluar. Hidup ini gak adil. Kenapa gue mulu? Itu maksud lo? Itu dukun apa pesulap sih? Hah? Bintang film? Bintang The Patrick. Bukan Bigo. Apaan? Patrick. Oh iya. Oh, artis Hollywood. Oh. Gak mungkin. Artis Hollywood butuhnya kayak begitu. Saya melihat kegelapan dalam tubuh perempuan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gelap dan juga dalam ruangan ini penuh kegelapan. Om, bukan gelap om. Nah. Iya. Lupa kacamata saya. Begini, kalau nanti Om Dukun sedang bekerja, jangan ada yang bersuara. Enggak. Pam. Wah. Saya mau praktek sekarang. Jelangkungnya seperti ini kan? Iya. Hampir sama kan? Gedean dikit. Oh, lebih gede? Dikit. Ya, ini kan jelangkung buat praktek. Tapi selipung padu buah membuku ambil. Keluar kamu dari tubuh perempuan ini. Keluar kamu. Jangan ganggu perempuan ini. Keluar kamu. Keluar siapapun kamu. Keluar dari tubuh perempuan ini. Keluar.
Berat. Apanya yang berat? Berat untuk mengeluarkan yang ada dalam tubuh perempuan ini. Susah ya, Om. Nah, ini harus dibawa ke tempat di mana kalian main jelangkung itu. Ada tempatnya. Om. Halo, Om. Kuburannya di sana. Ya, tadi kan Om mau jalan ke sana. Bisa di sini ah. Om Dukun kenapa sih? Sandung kaki sendiri. Diam. Depan lagi, Om. Mana? Kuburannya di mana? Masih jauh? Enggak, udah. Sudah dekat kan? Hebat, Om Dukun tahu aja sih. Ya, siapa dulu? Ajaib, Om Dukun nih. Merangka paranormal. Kenapa lu? Ben, lu kenapa, Ben? Kesandung kaki sendiri. Sudah. Itu Dukun apa pelawak sih? Pesulap. Aku tahu. Mati. Waduh, mampus. Jangan berisik. Jangan ada suara. Saya mendengar suara di sini. Di sini. Sini kan tempatnya, ya. Betul banget, Om. Pa. Ya, sayang. Aku nemuin kalung ini di sini. Om Dukun, Om tolong, Om. Tolong sembunyi anak saya, Om. Sabar, kenapa sih? Sabar. Saya itu berterima kasih dengan kalian datang. Oh, betul. Mbak Dukun, ayahnya wae. Jangan bilang ayahnya wae, betul. Aduh kasar, jangan dong. Setan, keluar gak lo? Gue udah muak ya lo mainin terus ya. Keluar! Lu ngomong sembarang aja lo. Gue udah capek di mainin terus sama di setan. Udah Ben. Mana kalung? Ben. Ini kalung sialan tau gak? Ben, lu ngapain Ben? Temen sama-sama lagi nih setan. Ben. Stop! Ya, sebaiknya kalian semua kembali ke Jakarta. Hah? Lu sih, Be? Sebelum hal yang lebih buruk menimpa kalian. Hei! Anda itu siapa? Saya Mbah Ali. Mbah Ali? Saya telah menguji arwah Irma. Tapi kalian semua telah mengusik kembali. Aku cuma pengen tahu. Kenapa sih kamu mesti bunuh anak kita? Lo mau tahu jawabannya dari gue? Anak gue gak mau dapat turunan dari lo. Dasar pelacur. Ayo buruan. Udah biarin aja dia mah. Dukun.
Cepat, cepat, cepat. Cepat, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, hei! Pada kemana kalian? Ditinggal Dev, sing bayar nyong siapa ini? Datang dijemput, pulang gak diantar. Kampret! Tolong! Aduh, gue gak ada apa-apa.